Honda Amerika telah resmi meluncurkan mobil baru Honda Pilot generasi keempat di Amerika Serikat. Mobil baru Honda Pilot generasi keempat ini meneruskan kiprah Pilot generasi sebelumnya sebagai SUV terbesar di line-up Honda Amerika. Nah, pada generasi terbaru ini, mobil baru Honda Pilot tampil makin tangguh dan memiliki varian yang bikin Hyundai Palisade XR-T bisa minder. Lalu, apa saja yang baru pada Pilot terbaru ini? Mulai dari tampilan, Honda mengubah arah desain Pilot dari urban menjadi tangguh. Kesan tangguh ini bisa terlihat dari wajah Pilot yang memakai grill besar yang berbentuk segi 6. Lampu lebih tiru seperti CR-V, dan bumper beraksen ala-ala skid plate. Bahkan pada Pilot Trail Sport, Honda memberikan skid plate pelindung underbody, velg 18 inci hitam, serta ban all-terrain Continental. Lalu untuk mendukung kemampuan off-roadnya, Honda Pilot Trail Sport juga dapat settingan suspensi khusus, sistem kamera Trail Watch, dan mode berkendara trail. Tentu seperti mobil-mobil Honda terbaru di Amerika Serikat lainnya, Honda Pilot terbaru dapat fitur integratif Honda Sensing terbaru. Selain itu, Pilot terbaru juga dapat 8 airbag, wireless Apple CarPlay dan Android Auto, sliding panoramic sunroof, dan wireless charger. Dan soal performa, Honda Pilot generasi terbaru ini dibekali mesin V6 aspiran normal yang berkapasitas 3471 cc. Mesin ini mampu menyalurkan tenaga 285 HP serta torsi 355 Nm ke roda depan atau semua roda lewat transmisi otomatis 10 percepatan.